Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan hari Jumat ya guys. Sudah tidak perlu kalian tanya jawabnya siapa. Yes, tentu saja Baba Shihao yang tidak tertandingi. Kalau udah nonton spoiler buatan meme kemarin sih pasti udah pada tahu lah ya hari ini bakal ngapain ya kan. Jadi guys, di part 142 episode 144 kita semua bakal melihat Baba Shihao dan istrinya Yu Chan itu berfokus memurnikan api surgawi. Ini bakalan keren banget karena mereka berdua bakal menggabungkan kekuatan dan menciptakan kombinasi yang luar biasa. Bahkan Yu Chan dikasih pakai armor hitamnya si Shihao nih guys, keren banget. So maka dari itu kita review sedikit dulu buat part kemarin, di mana kita semua sudah melihat Baba Shihao akhirnya membawa Yu Chan mencari api surgawi bulan hijau. Baru dia sampai, mereka pun langsung ketemu guys. Tapi sialnya, dalam proses komunikasi dengan api ini, mereka tidak boleh mengenakan busana. Wadidaw, entah ini rezeki atau bencana nih. Dan sialnya sekarang Yue Chan terkena serangan balik. Gimanakah kelanjutannya? So langsung saja kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Setelah itu, Yue Chan yang kesakitan, langsung Shihao coba bantu dengan cara melindunginya. Dia menyuruh Yue Chan untuk melanjutkan komunikasi dengan sang api, sehingga proses pun kembali dilakukan. Perlahan tubuh Yue Chan menunjukkan tanda-tanda, membuat Shihao yakin kalau ini pasti udah mau berhasil nih. Sehingga proses komunikasi pun terus dilanjutkan. Tetapi ketika mereka mengira sang api sudah berhasil ditaklukkan, ternyata Yue Chan itu lagi-lagi diserang balik. Shihao mencoba memberikan Yue Chan energi sejati, tetapi penyiksaan sang api tidak kunjung berhenti, membuat tanda retakan di tubuhnya Yue Chan itu semakin banyak. Bahkan sapi surgawi sekarang memunculkan sosok dari Dewi Qingyue yang dimana dia adalah pemilik dari api surgawi ini guys. Di sini Dewi Qingyue menyerang si pikirannya Yue Chan, yaitu memunculkan ular api yang langsung mengejar si Yue Chan, sehingga kejar-kejaran pun terus terjadi. Shihao di satu sisi terus menyuruh Yue Chan agar jangan menyerah. Yue Chan mencoba melawannya, tetapi hasilnya dia malah terkena serangan telak guys. Wadidaw. Shihao mencoba menyelamatkan Yue Chan, tetapi dirinya kesulitan bukan main. Kalau seperti ini terus, Yue Chan bisa-bisa terbakar jadi abu. Shihao pastikan tidak bakal membiarkan dirinya meninggoy. Dirinya secara paksa memasuki lautan api yang sungguh panas bukan main. Membuat Yue Chan jadi teringat akan masa-masa lalu ketika bersama Shihao. Shihao secara paksa mencoba menerobos dengan kekuatan reinkarnasi, tetapi nampaknya sia-sia saja guys. Sang api bahkan terus memperkuat tekanannya, membuat sekujur tubuh Shihao sekarang mulai retak mau hancur. Waduh, berapa kali pun Shihao mencoba, dia pasti terus terkena serangan dari sang api. Sementara si Yue Chan sudah tidak mampu bertahan, mengira dirinya bakal meninggoy hari ini di sini juga, dan akhirnya dia pun pingsan guys. Shihao tidak mau menyerah. Dia akhirnya menggunakan seluruh kekuatannya. Wah, ini keren banget nih, full armor, full kekuatan. Shihao secara paksa menerobos ke dalam api surgawi dan duar. Dia berhasil menarik keluar Yue Chan dari sana.
Menyadari kalau armor hitamnya cukup berguna dalam menekan serangan sang api surgawi, bahkan sampai melemahkan setengah serangan dari sang api, dia pun memberikannya kepada Yechan untuk dipakai. Barulah setelah itu, Shou Haoming coba menyadarkan diri Yechan dari pingsannya. Yechan yang tersadar pun dia membantai sang ular yang ada di dalam pikirannya, guys. Dan sekarang, combo suami dan istri nih keren sekali. Keduanya mengeluarkan teknik pamungkasnya masing-masing. Satunya burung phoenix, satunya lagi naga emas sejati. Wah, ini keren banget nih. Mereka bersiap menyerang sang wanita Qin Yue pemilik api surgawi sehingga tuar. Serangan dilancarkan langsung mengenai tubuh wanita itu dan menghancurkannya. Merasa sudah aman, Ye Chan mencoba menggabungkan dirinya dengan sang api surgawi. Dan itu pun langsung berhasil, guys. Langsung lancar jaya enggak kayak awal-awal ya. Sekarang Yue Chan menguasai api Qin Yue yang terkenal sangat kuat nih, mantap. Mereka berdua pun sempat mengobrol sebentar. Tetapi baru ngomong berapa kata, si Yue Chan tiba-tiba pingsan. Ini pasti efek dari penyerapan sang api surgawi. Singkat cerita, Yue Chan sudah terbangun. Dia segera menghampiri Shou Hao. Alasan dia pingsan itu karena mengeluarkan terlalu banyak kekuatan sampai kecapean, guys. Tapi sekarang sudah aman. Ye Chan merasa dengan bakat luar biasanya Shou Hao pasti memiliki takdir yang luar biasa di dalam dunia ini juga. Makanya Ye Chan sangat ingin Shou Hao berfokus kepada latihannya nih. Akan ada satu hari di mana dia mencapai yang tertinggi. Tentu saja dong. Tetapi sekarang Shou Hao tidak mau membahas hal itu. Dia pengen tahu gimanakah perasaan Yue Chan setelah menyerap api surgawi. Karena jikalau rumor ini beredar, pasti semua orang bakal dihebohkan. Yue Chan merasa setelah bergabung dengan api surgawi ini, dia melihat dunia itu seperti awan gitu, guys, yang akhirnya bakal lewat dan menghilang. Mungkin maksudnya Yue Chan mendapatkan pencerahan kalau dunia ini enggak ada yang kekal, guys. Katanya si api surgawi ini kan milik para dewa di zaman kuno. Nah, karena Yue Chan menyerapnya, otomatis pandangan-pandangan dan pikiran dari sang dewa kuno itu masih tertinggal, guys. Disitulah Yue Chan mendapatkan pandangan di masa depan pasti ada kesempatan buat dia terpisah dari tubuh utama. Karena itulah satu-satunya jalan terbaik untuk dia hidup, guys. Dari obrolan mereka yang begitu panjang lebar, Yue Chan jadi teringat akan masa-masa ketika mereka berdua bermesraan nih. Ini Mimin agak bingung dah, si Yue Chan tuh beneran suka sama Shou Hao gak sih? Tetapi kayak gak ditampilin aja gitu, guys, ya enggak? Yue Chan ini kayaknya cuek banget tipenya ya, pandai nutup-nutupin dia. Shou Hao lagi asyik memberikan pidato kepada Yue Chan soal jalan tahu, tetapi tiba-tiba disambar oleh petir. Mengira itu adalah perbuatan seseorang, tetapi sebenarnya itu adalah reaksi dari langit karena Shou Hao menyebutkan pemahaman tahu yang luar biasa. Wah, keren juga ya. Bahkan langit mengakui kehebatan Shou Hao nih. Inilah jalan tahu yang sesungguhnya, guys. Tetapi tiba-tiba mereka mendengar sebuah suara lonceng dari Akademi Tianxian. Ini menandakan kalau orang-orang dari klan besar itu sudah datang dan ingin mengadakan pertemuan penting. Ini juga sebagai pertanda kalau perang jenius antar ketiga ribu negara itu sudah mau dimulai, guys. Wah. Di sini kita ditampilkan sosok-sosok jenius yang sangat kuat. Mereka inilah yang bakal muncul di perang ketiga ribu negara nanti. Ini sih pasti kuat nih. Entah gimana pertarungannya sama Shou Hao nanti ya.
Singkat cerita, Chitaulin yang mendengar Shahao memberikan api surgawi kepada orang lain. Tentu dia kesal, guys. Apalagi api surgawi bulan hijau termasuk level dewa. Bahkan di dunia ini, banyak sekte yang mencoba mengincar api tingkatan seperti itu, tapi mendapatkannya bisa dibilang hitungan jari. Membuat Chitaulin kesal bukan main nih. Shaw pastikan jangan khawatir, karena para jenius dari ketiga ribu negara itu bukanlah tandingannya, anjay. Perang ketiga ribu negara sudah mau dimulai, tetapi Shahao dikasih kesempatan luar biasa, itu malah dibuang begitu saja. Dengan api surgawi, Shahao bisa memperkuat diri, sampai menyalakan api ilahi di dalam dirinya, guys. Dimanakah letak otakmu, kata sang guru. Sepertinya Chitaulin tidak ada pilihan selain mencarikan Shahao api surgawi Scarlet Sky. Karena tanpa api surgawi, Shahao mungkin tidak bakal bisa masuk ke 100 besar, guys. Dan itu bakal sangat memalukan bagi dojonya Chitaulin. Di sisi lain, ada dua orang Akademi Tianxian yang membawa senior dari Klan Surgawi. Mereka ingin memberi pelajaran kepada seorang pembuat bencana yang tinggal dekat sana. Sang senior dari Klan Surgawi percaya diri bisa membantu. Jadi pasti bisa membantai pembuat onar ini. Tapi tiba-tiba mereka melihat ada gunung yang berpindah sendiri. Membuat mereka penasaran pun langsung mencoba menghampirinya. Yes, itu adalah Shahao yang sedang sibuk melatih metode 8 langit 9 surgawi, guys. Sambil membawa gunung, dia sambil memikirkan banyak hal. Tetapi tiba-tiba gunungnya itu diserang oleh ketiga kroco tadi. Ternyata mereka bertiga itu mencari Shahao. Mereka menyebut Shahao sebagai pembuat onar, guys. Karena dipercaya sudah mempermalukan senior Akademi Tianxianya kemarin. Dan sekarang senior Klan Surgawi ingin memberikannya pelajaran. Mendengar nama Klan Surgawi, Shahao pun auto bereaksi, menghancurkan gunung di sana, dan dia menyuruh senior dari Klan Surgawi itu agar kembali ke klannya. Mengatakan dia menunggu di sini, datanglah jika lo berani. Datang satu maka dibantai satu. Datang seribu maka dihabisi seribu juga. Wah, ini mah secara nggak langsung Shahao menyatakan perang nih. Di sisi lain ada pertemuan para jenius. Salah satunya merupakan jenius dari Klan Surgawi yang bernama Kun Mo. Hahaha. Bagi kalian yang sudah menonton spoiler buatan Miming kemarin pasti sudah tahu nih, si Kun Mo bakal diapain sama Shahao nanti. Hehe. Mereka di sini membicarakan soal Huang yang sangat terkenal. Kun Mo pastikan orang yang bernama Huang itu ya biasa saja, bukanlah siapa-siapa. Dia pernah ditangkap di klannya dan hampir dibantai oleh orang-orang dari klannya. Kalau bukan karena diselamatkan, mungkin si Huang sudah jadi debu. Ye Chan alias Qing Yi mendengar rumor kalau Klan Surgawi ingin mencuri metode rahasia milik Huang. Apalagi katanya si Feng Wu pernah melihat secara langsung Huang ini ketika di alam Yuan Tian Supreme. Bahkan si Huang sudah membantai dewa sejati dari sekte Tama Matahari. Dengan kekuatan sehebat itu, harusnya Huang tidak hanya memenuhi reputasinya, tetapi bisa dikatakan juga sebagai jenius yang luar biasa. Membuat Kun Mo kesal mendengarnya, guys. Tapi tiba-tiba muncullah ketiga kroco yang diusir oleh Shahao tadi. Mereka melaporkan kepada senior Kun Mo, ada orang di reruntuhan dekat sana yang menantang Klan Surgawi mereka. Bahkan orang tersebut mengatakan setiap orang dari Klan Surgawi bakal dia bantai habis. Datang satu bantai satu, datang seribu bantai seribu. Membuat Kun Mo auto gak terima, guys. Dia pun ingin segera pergi ke sana memberikan pembuat onar itu pelajaran. Hahaha.
Yang sudah nonton spoiler buat Tommy Ming kemarin, yes, pasti udah tahu lah ya. Tapi buat kalian yang udah penasaran duluan, silakan nonton sudah Mimin upload sekitar 2-3 hari yang lalu. So, yang kemana-mana dulu dong, kita masuk ke bagian cuplikan nih. Tapi seperti kata Mimin, kalau kalian mau nonton spoiler fullnya, silakan cek di video yang Mimin upload ya. Sekitar 2-3 hari yang lalu, spoiler buat episode 145 part 143 nya guys. Oke, jadi di minggu depan kita semua bakal melihat Baba Shouhao dihampiri oleh sekelompok orang sombong, yaitu si Kunmo beserta para kroco. Kunmo langsung menyuruh Shouhao agar berlutut atau dia bantai habis. Tapi karena kesombongan dan arogansinya seperti itu, membuat Shouhao akhirnya kesal dan kasih paham guys. Si Kunmo dia banting-banting ke tanah udah kayak apa aja nih, kayak mainan. Barulah setelah itu, si Shouhao pun pergi ke pertambangan dari klan surgawi. Di sana dia mencuri sebuah batu raksasa berwarna kuning yang dipercaya sebagai salah satu harta paling langka yang ada di tambang itu. Wah mantap nih. Bahkan dikejar-kejar oleh para dewa surgawi. Gimanakah cara Shouhao lolos? Seperti kata Mimin, silakan nonton di bagian review atau cuplikan spoiler yang Mimin buat di sekitar 3-2 hari yang lalu. So, seperti biasa, update lagi nanti untuk part 143, episode 145 nya yang kalian tunggu-tunggu di hari Jumat ya guys, minggu depan. Satu hal yang pasti cuma di sini, Kobe Movie. Thank you buat guys semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, kalau gitu, see you guys.